check the mic and make sure it sound right, boys. Hi guys, welcome back to Tobi Made YouTube channel. Nah, untuk kali ini kita mau nge-review Aprilia SR GT dengan series GT 200 Sport. Nah, seperti yang kalian bisa lihat guys ya, wih keren banget. Mewah banget, macho banget, beneran deh, asli keren. Oke, langsung aja ya aku mau kasih tau kalian. SR GT 200 Sport ini menggunakan engine single cylinder 4 stroke iJet with start and stop system guys. Tuh. Selain itu engine capacity-nya juga ada di 174cc dengan bare end stroke-nya 61.5 mm kali 58.7 mm guys. Untuk maksimum power-nya itu ada di 13 kW at 8500 rpm. Dan maksimal torque-nya itu ada di 16.5 Nm at 7000 RPM. Tuh. Wih, untuk yang kali ini yang lagi kita review guys, ini dengan yang warna silver, grey-nya, sorry. Oke, lanjut aja. Untuk di valve timing system-nya, kita menggunakan single overhead camshaft, 4 valves. Cooling-nya juga liquid. Full sistemnya electronic injection guys, woi keren banget. And lubrication-nya itu wet sump, starternya electric, yes of course, and transmissionnya continuously variable transmission or CVT. Untuk clutch-nya sendiri, ini menggunakan automatic centrifugal dry clutch. Dan chassisnya double cradle in high resistance steel tubing. Nah ini dari belakangnya guys ya, kalian bisa lihat kan lampu belakangnya tuh ini mewah banget beneran. Nah tuh kelihatan dong gearnya juga, wow. Pokoknya yang sporty ini bener-bener buat kalian. Nah, ini untuk look bawahnya, guys. Lihat dong. Kelihatan banget ya velgnya walaupun ketutup seperti itu kan tetap kelihatan sporty-nya dapat banget. Nah. Oke, kita lanjut lagi ya, guys. Untuk di front suspension-nya itu menggunakan hydraulic telescopic fork 33 mm, guys, atau 120 mm travel. Untuk rear suspension-nya menggunakan double hydraulic shock absorber with adjustable preload 102 mm travel. Nah, untuk ke front brake-nya nih guys, yang kalian harus tahu banget. Front brake-nya sendiri itu menggunakan hydraulic with wave disc 260 mm ABS ya guys ya. Jadi udah pasti aman banget nih. Dan untuk rear brake-nya itu menggunakan hydraulic with wave disc 220 mm. Front tire-nya guys, front tire-nya di sini tuh pakai tubeless 110/80. Dan untuk rear tire-nya itu menggunakan tubeless 130/70. Wih, mantep nggak guys? Oke. Okay. Wah, tuh tampilan di speedometernya guys ya. Keren banget kan. Hai, itu ada muka aku sedikit kelihatan. Say hi dong guys. Oke. Nah, kayak gini nih guys tampilan dari atasnya. Kalau kalian mau lihat closer look-nya. Bener-bener motor idaman banget gak sih guys? Kerennya dapet, sportinya dapet. Dan yang pasti kualitasnya juga dong. Gak main-main. Oke, kita lanjut yuk langsung ke length-nya itu di 1.920 mm dan width-nya itu di 765 mm. Seat height-nya itu ada di 799 mm. Wheel height-nya itu ada di 1350 mm, guys. Dan untuk full tank capacity-nya, kalian tahu berapa?
9 liter guys. Wow, banyak banget. Ini jadi kalau misalnya kalian lagi perjalanan jauh tuh, kalian gak usah khawatir untuk isi-isi bensin mulu guys, karena dia daya tampungnya cukup gede ya, 9 liter seperti ini. Dan untuk emission compliance-nya itu ada di Euro 3. Oke. Nah, aku juga mau kasih tau ke kalian nih guys, kalau Aprilia SR GT ini tuh ada dua tipe, yaitu tipe yang GT 200 dan ada yang tipe GT Sport 200. Untuk yang kita review ini, sekali lagi ya guys, ini tuh tipe yang Sport 200 dengan pilihan warna yang bisa kalian dapetin ada grey, red, dan juga gold. Ini warnanya keren-keren banget. Warnanya tuh walaupun warna-warna yang earthy color gitu, tapi enak gitu loh guys dilihat. Oke. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu juga untuk yang GT 200-nya itu ada 3 pilihan warna juga, siapa tahu aja kan kalian tuh lebih kepingin yang enggak sport gitu, yang biasa. Boleh juga guys, sama kerennya juga. Kalau untuk yang SR GT 200 itu ada pilihan warnanya ada black, ada blue, dan ada grey. Oke. Perbedaannya apa sih Kak GT 200 dengan GT Sport 200? Nah, nanti aku akan bahas tersendiri guys ya untuk yang GT 200-nya itu seperti apa. Cuma untuk yang GT 200 Sport ini seperti yang kalian bisa lihat di sini dan seperti yang sudah aku review itu kurang lebih garis besarnya seperti itu guys. Kalau misalnya kalian mau langsung, kalian bisa langsung kontak aku aja karena ini unitnya ready dan gampang banget prosesnya. Kalaupun kalian mau cash ataupun kredit, akan kita bantu sampai ACC guys, jadi kalian nggak perlu khawatir. Selain itu juga kita ini cabang terbesar di Bali ya guys ya, jadi dan unit kita tuh selalu ready. Kalian mau test ride all type juga kita siap guys gitu. Mau transaksi di rumah aja kakak karena lagi males keluar kan, bisa banget, nanti kita yang tinggal datang ke tempat kakak. Seperti itu guys, kurang lebih review dari aku tentang Aprilia SR GT Sport 200. Nah, ini kalian bisa lihat nggak sih? Tuh ya. Jadi, storage-nya tuh gede banget, lebar banget ya. Tuh, kalian bisa masukin apa aja guys. Bukan cuma tas, tapi juga jas hujan, jaket, helm masuk guys. Tuh. Ini keren banget sih ya. Aku sih benar-benar suka banget sama SR GT 200 nih, udah kayak penemuan yang wow banget gitu loh, yang kayak semua orang tuh cari-cari banget, ya kan? Oke, kayaknya sekian dulu guys review dari aku tentang SR GT 200 ini. Nah, ini kalau kalian mau lihat velgnya lagi, tuh bisa kalian lihat ya. Wow, keren banget kan? Tuh double brake-nya juga, waduh. Seperti itu. Oke. Nah, anyway guys. Nah guys, aku mau kasih tau ke kalian nih, kira-kira kalian pengen aku nge-review series apa lagi? Boleh dong langsung ditulis di komen di bawah ini, dan jangan lupa di-share juga ya guys, siapa tahu video ini bermanfaat buat teman-teman kita yang memang lagi cari unit kendaraan yang sesuai dengan kriterianya masing-masing. Kalian boleh langsung share juga, boleh kalian komen di bawah juga kalian maunya aku review apa lagi. Oke, nanti kalau misalnya video ini banyak yang like, banyak yang suka juga, dan video ini rame, aku bakal lanjut untuk segera, soon banget aku bakal nge-review GT 200-nya guys. Gitu. Oke guys, kayaknya udah lama banget ya dari tadi. Nah, sekarang ini udah saatnya aku pamit dulu. Semoga video ini tuh membantu buat kalian yang memang lagi pengen nyari kendaraan. Dan of course, cari kendaraan yang tepat ya guys ya. Disesuaikan juga dengan kebutuhan kalian masing-masing. Disesuaikan juga dengan budget kalian masing-masing. Tapi kalau misalnya pun budget kalian belum ada, kalian bisa konsultasi ke kita guys. Karena di sini kita juga melayani trade-in kendaraan lama kalian. Merek apapun bisa tukar tambah dengan unit yang kalian mau guys gitu. Tanda jadinya juga murah banget, cuman start from 500 ribu aja kalian udah langsung bisa keep unit. Thank you guys, bye.